MC akan membacakan hadirin Indonesia Raya dipimpin Bapak Presiden yang akan meluangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menko serta seluruh menteri yang hadir, Kepala Staf Kepresidenan, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh jajaran, Kepala Staf, Ibu dan Bapak sekalian, seluruh siswa Sesko TNI dan seluruh peserta Sespimti Polri yang pada pagi hari ini hadir. Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa negara kita ini adalah sebuah negara besar yang sering kita lupa. Negara kita ini adalah negara besar. Penduduk kita sekarang sudah 263 juta. Dan juga yang penting kita ketahui bahwa negara kita ini dianugerahi oleh Tuhan dengan keragaman, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda adat, berbeda-beda tradisi. Saya kira semuanya sudah tahu dan sering saya sampaikan di mana-mana kita memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa daerah. Ini adalah sebuah kekuatan, tetapi kalau kita tidak bisa memelihara, ini juga bisa menjadi sebuah ancaman. Oleh sebab itu, saya titip bahwa yang namanya stabilitas politik, yang namanya stabilitas keamanan,